Seorang lelaki yang memanjat bumbung sebuah Produa Myvi di bulatan jalan pasir berhadapan Plaza Likas, Kota Kinabalu, Sabah disahkan berada di bawah pengaruh dadah ketika kejadian. Suspek warga tempatan berusia 36 tahun itu dipercayai mengambil dadah sebelum kejadian, malah ujian saringan awal air kencing turut mendapati dia positif syabu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner M. Chandra berkata, dalam kejadian jam 5.30 petang pada 28 Januari lalu, suspek yang berada dalam keadaan khayal keluar dari kereta dipandu rekannya sebelum melakukan kekacauan dengan menghalang lalu lintas di lokasi terbabit.